Halo semuanya, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Halo semuanya, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini ada paket komplit yang bakal aku haulin ke kalian. Yaps, ini adalah sesuatu yang bisa menghiasi kaki kalian. Jadi sini aku bakal nge-review ada sneakers, ada heels, dan juga ada flat shoes yang bener-bener cakep-cakep banget. Semuanya produk lokal tapi rasa import guys. Bener-bener sebagus itu dan senyaman itu dipakainya, rekomendasi banget buat kalian semua. Makanya tonton sampai akhir, no skip-skip biar tidak ada yang tertinggal, oke? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe. Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway guys. Dan di video ini aku bakal nutup untuk giveaway utama edisi Agustus ini. Dan di video ini juga bakal ada pengumuman pemenang mini giveaway dadakan part terakhir untuk edisi Agustus ini. Makanya tonton sampai akhir. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian ya. Jadi aku tuh punya size sepatu atau sendal di ukuran 39. Ini bisa dijadiin patokan kalian biar kalian tahu nanti dinaikin kah atau diturunin kah ya guys, ukuran sepatu atau sendalnya biar ngepas di kaki kalian semua, oke? Okay? Dan untuk video kali ini aku habis borong dari salah satu toko di Shopee, yaitu namanya helifa.id guys. Ini nama toko Shopee-nya. So, langsung aja kita masuk ke yang pertama. Oke guys, untuk yang pertama ini namanya Valencia Flat Shoes. Ada 5 pilihan warna. Di sini aku pilih warna brown-nya. Ini cakep banget guys. Ini dia. Oh, nanti kalian bisa lihat saat review detail gimana cantiknya sepatu-sepatu yang bakal aku review kali ini, oke? Okay? Dan ini untuk bahannya tuh perpaduan dengan rajut kenit gitu dan ada kulit sintetisnya. Terus dia ready size dari 36 sampai 40. Untuk flat shoes ini kalau kalian mau order wajib banget kalian turunin 2 tingkat lebih rendah dari size normal kalian, oke? Okay? So, aku langsung bakal review aja lebih detail. Oke, okay, jadi ini packagingnya tuh pakai box dan ada dust bagnya juga ngelindungi sepatunya dari debu. Dan ini dia realnya guys, super cantik banget dong. Aku yakin kalian bakal suka kayak aku. Dan ini untuk bagian insole-nya juga, ini cakep, dia nggak licin sama sekali kalau dipakai. Dan yang aku suka, bahannya tuh nggak kaku sama sekali, dia bener-bener lentur. Jadi kalau dipakai tuh nggak bikin kaki sakit. Detail jahitan dan bahannya juga rapi semua guys. Dan yang paling utama nih yang bikinnya nyaman adalah bantalan empuknya. Dia full sampai ke dalam, semuanya ada bantalan empuknya guys. Untuk sepatu yang kualitasnya udah bagus gini, harganya cuma 130 ribuan doang. Oke guys, untuk selanjutnya ini ada heels gitu, namanya Alice ya guys. Dan ini tuh ada 6 pilihan warna. Di sini aku pilih warna apricotnya. Langsung aja aku tunjukin, ini dia. Sumpah ini cantik banget, nanti kalian bisa lihat saat review detail. Untuk bahannya dia full dari kulit sintetis. Terus dia punya tinggi heels kurang lebih 6 cm-an. Dan dia ready size dari 36 sampai 40. Kalian yang mau order si heels ini wajib banget turunin 2 tingkat lebih rendah size-nya dari ukuran normal kalian, oke? Okay? So aku langsung bakal review lebih detail. Oke, okay, langsung kita unboxing aja. Jadi ini dia boxnya, di dalamnya juga udah dapat dust bag-nya lagi. Dan ini dia guys, sepatunya cantik banget, cocok buat kerja ataupun kuliah. Apalagi warnanya super netral, detail jahitannya rapi, semuanya perfect, nggak ada yang cacat. Dan bagian insole-nya juga ini nggak licin, ini ada plastiknya, nanti tinggal kalian kelupas aja. Nah ini aksesorisnya bling-bling banget, padahal nggak pakai efek sama sekali. Dan dia tuh pakai besi tebel gitu, kokoh guys. Terus ada bantalan empuknya juga dong. Untuk harganya 180-an. Sometimes I sing about the good days.
selanjutnya ini ada flat shoes lagi, namanya Natalie Pita. Dia ada 3 pilihan warna. Di sini aku pilih warna marunnya. Sumpah ini flat shoes terpewe untuk edisi haul ini, guys. Ini dia, super cantik banget warna marunnya. Terus dia bahannya tuh full dari kulit sintetis yang super lentur, dan dia ready size-nya dari 36 sampai 40. Di sini aku beli ukuran 38. Jadi buat kalian yang mau beli ini wajib banget turunin cukup satu size lebih rendah dari size normal kalian, oke? Okay? So aku langsung bakal review lebih detail. Oke, okay, langsung aja kita unboxing untuk Natalie Pitanya. Ada dust bagnya juga di dalamnya, jadi ngelindungi sepatunya dari debu. Dan ini dia realnya, warna marunnya sebenarnya lebih pekat aslinya ya guys daripada di kamera. Detail bahan dan jahitannya juga rapi, apalagi insole-nya ini cakep banget dan nggak bikin licin kalau dipakai. Bahannya lentur, pitanya juga, aksesorisnya tuh kokoh banget guys, jadi nggak gampang copot. Dan kalian bisa lihat tuh bahannya semuanya lentur banget. Terus guys yang paling penting bantalan empuknya full dong, dan yang aku tekuk-tekuk seelastis itu, harganya cuma 160-an. Selanjutnya ada heels lagi. Ini namanya Juliet Heels. Dia ada 4 pilihan warna. Di sini aku pilih warna kakinya. Langsung aja aku tunjukin guys, ini dia. Sumpah ini tuh cantik banget. Tuh, dan ini untuk bahannya full dari kulit sintetis ya guys. Dan heelsnya pendek aja, ini kurang lebih 5 cm-an doang. Dan ini ready size dari 36 sampai 40 juga. Di sini aku pilih size 38. Jadi kalau kalian mau beli sih heels ini wajib banget turunin satu tingkat lebih rendah dari size normal kalian biar ngepas di kaki kalian, oke? Okay? So aku langsung bakal review lebih detail. Oke, okay, kita unboxing untuk Juliet heelsnya dan dapat dust bagnya lagi dong. Langsung aja kita lihat realnya, ini dia guys, warnanya cantik banget. Dan untuk detail bahan, jahitannya, limnya semuanya rapi. Untuk insole-nya juga aman sampai ke heels-nya, nggak bikin licin kalau dipakai. Ini dia tampak depannya, dan ini aksesorisnya tuh pakainya plastik tapi tebel gitu guys, dan kokoh nggak gampang copot. Nah untuk talinya aku suka karena bagian pucuknya tuh ada karetnya, jadi nggak gampang melorot di kaki. Dan juga ada bantalan empuknya. Untuk harganya 180-an aja. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but they were bad days too. And I know. Oke okay guys, untuk selanjutnya ini ada Amelia Su. Sorry banget, sepatunya lagi aku taruh di depan. Jadi ini tuh ada 3 pilihan warna gitu. Di sini aku pilih warna white silvernya. Ini cakep banget, bahannya tuh full dari kulit sintetis. Terus dia ada ready size dari 36 sampai 40. Di sini aku ambil size 39 dan dia ngepas di kaki aku. Jadi kalau kalian mau beli sepatu ini, ambil aja size normal kalian, gak perlu diturunin, gak perlu dinaikin, oke? Okay? So aku langsung bakal review lebih detail. Nah untuk selanjutnya ini ada Amelia sepatu, udah langsung kelihatan ini gak dapet dust bagnya ya guys. Dan ini dia realnya, sumpah ini udah aku coba selama seharian, aku pakai nyaman banget dipakai, gak bikin sakit di kaki. Detailnya juga, bahan jahitannya aman kan rapi, insole-nya juga gak bikin licin sama sekali. Dan yang pasti bahannya tuh gak kaku guys, dia tuh lumayan lentur walaupun bukan lentur banget gitu, tapi bener-bener gak bikin di kaki tuh kayak nyeri gitu kalau dipakainya dalam jangka waktu yang lama. Udah aku coba seharian loh, bener-bener enak banget dipakainya. Dan ini dia untuk tampak modelnya, simple aja. Di dalamnya juga dia tuh sisi-sisinya ada bantalan empuknya gitu. Pokoknya recommended banget buat kalian pakai jalan karena senyaman itu. Harganya 150 ribuan aja. Thank you.
guys, untuk selanjutnya ini ada wedges yang super cantik banget. Ini namanya Agnes Wedges. Dia ada 4 pilihan warna. Di sini aku pilih warna pewternya. Yaps, itu tulisannya pewter, dibacanya pewter atau apa? Aku sorry kalau misalkan salah nyebutnya ya guys. Dan ini langsung aja, sumpah ini cakep banget. Ini salah satu yang aku favoritin untuk haul kali ini guys. Jadi dia bahannya juga full dari kulit sintetis. Terus dia tinggi wedgesnya tuh 6 cm-an aja. Dan dia ready size dari 36 sampai 40. Di sini aku ambil size normal aku di 39 dan dia ngepas, aman banget, nyaman dipakainya. Jadi buat kalian yang mau beli ini, ambil aja size normal kalian, oke? Okay? So aku langsung bakal review lebih detail. Oke, langsung aja kita unboxing dari boxnya. Dan ini dapat dust bagnya juga. Ini wedges keren banget guys. Dia simple, elegan, dan mewah. Aku suka banget. Dan semua detailnya dia perfect, gak ada yang cacat sama sekali. Bagian insole-nya juga aman, gak licin, walaupun dia modelnya datar gitu. Dan guys, ini dia tampak depannya. Jadi ini yang duri-duri ini tuh bahannya dari besi, bener-bener kokoh banget guys. Dan yang aku suka, di belakangnya tuh ada tali yang bisa di-adjust-nya. Terus walaupun dia modelnya itu wedges gitu, tetap ada bantalan empuknya. Ini cocok kalian pakai ke berbagai macam acara karena saking simpelnya tapi elegannya tuh dapat guys. Dan untuk harganya untuk wedges semewah ini cuman 220.000 aja. Untuk selanjutnya ini ada heels yang super gemes banget dan ini mewah juga guys. Dia namanya Sherly Heels. Ada 3 pilihan warna. Di sini aku pilih warna blacknya. Langsung aja aku tunjukin ke kalian, ini dia. Tuh, dia mewah banget dan cakep banget. Ini bahannya kombinasi kulit sintetis dengan glitter gitu. Glitternya dia yang matte gitu ya guys. Dan ini untuk tingginya dia kurang lebih 6 cm-an aja. Dan dia ready size dari 36 sampai 40 juga. Di sini aku pilih size yang 37 biar ngepas di kaki aku. Jadi kalau kalian mau beli ini, turunin 2 tingkat lebih rendah dari size normal kalian, oke? Okay? So aku langsung bakal review lebih detail. Oke, langsung unboxing aja yuk Sherly Heels-nya. Dan ini kita dapat scrunchy bonusnya dan ada thanks card-nya juga. Terus sepatunya tuh dilapisin dust bag lagi. Dan ini dia realnya guys, super cantik banget. Cocok buat wisuda, kondangan, ataupun kalian mau lamaran gitu. Dan detail semuanya perfect lagi, gak ada yang cacat sama sekali. Dan yang aku suka, bahan glitternya ini ternyata matte gitu dan gak rontok sama sekali glitternya guys. Install-nya juga aman banget, gak bikin licin. Dan ini bagian depannya, mutenya ini guys, aku kira dia tuh dilim kayak gitu, ternyata dia bener-bener kokoh kayak udah nyatu sama si bahannya itu loh, jadi nggak copot sama sekali mute-mutenya. Dan ada talinya juga yang bisa di-adjust, yang paling penting ada bantalan empuknya juga. Harganya 180.000. Jadi segini aja untuk Shopee haul kali ini guys, semoga kalian suka. Atau semua rekomendasi sneakers, sepatu, heels atau flat shoes buat kalian semua, aku udah taruh semua link produk yang tadi aku review di description box. Jadi jangan lupa buat kalian ngecek, oke? Okay? Dan guys, tadi udah aku umumin 2 nama pemenang untuk mini giveaway dadakan part terakhir Agustus ini. Aku ucapin selamat. So yang udah menang, jangan lupa buat ngeklaim hadiah kalian ngeklaim hadiah kalian dengan cara sebagai berikut. Nah, jadi
nih kayak gitu aja yang belum menang. Jangan sedih guys, karena masih banyak mini giveaway dan giveaway dari aku. Dan jangan lupa buat di video tanggal 30 Agustus nanti bakal ada pengumuman pemenang giveaway utama Agustus ini. Jadi stay tune terus di channel aku, oke? Okay? So, segini aja untuk video kali ini. Aku ucapin baik terima kasih buat kalian udah selalu nonton dan selalu support aku. Thank you banget. Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe, dan share juga ke seluruh sosial media kalian punya. So, thank you for watching and see you next my video. Dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.